Hai sahabat hijau, kita berjumpa dalam peluang ekonomi hijau. Ini adalah tanaman vanili. Satu pot ini bisa kita tanam 4 tanaman. Dan kalau 50 meter ini berarti 50 pot ya. 50 pot dengan masing-masing satu pot bisa menghasilkan 10 kg basah atau 1 kg kering. Kita bisa panen 50 kg kering vanili dari 50 meter persegi saja. Kita butuh pendapatan harian. Kita punya lidah buaya dalam pot juga. Bisa ditanam di halaman. Dan tahukah harganya? Setiap daun ini bisa sampai 1 kg dan harganya 10 sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Ini adalah suatu pendapatan yang bisa dilakukan di halaman setiap hari. Vanili 50 meter persegi dan lidah buaya 30 meter persegi masih ada lahan kita untuk beternak ayam secara kandang baterai, ya, menghasilkan telur setiap hari. Tahukah bahwa ayam Arab petelur ini bisa menghasilkan di atas 200 butir telur per tahun? Bisa dihitung, modalnya hanya pakan saja Rp500 per ekor per hari. Buat kolam portable dan bisa bertanam ikan patin, ikan nila. Mari kita dari sini diolah untuk menjadi makanan yang enak. Sahabat hijau, saatnya kita menikmati apa yang kita tanam di halaman 100 meter tadi. Ada telur ceplok ayam Arab, ada ikan patin, nih gulai, dan es lidah buaya. Satu set pack ini dijual antaran itu bisa Rp25.000. Nah, kalau kita buat penjualan 20 pack per hari dapat Rp500.000 loh. Setahun itu 150 juta. Ditambah dengan vanili per tahun itu bisa dapat sekurangnya 1/4 miliar atau Rp250 juta. Inilah hasil yang kita tanam di halaman 100 meter persegi. Dan makanan ini memang enak. Mau coba?